Yang viral lainnya datang dari aksi yang diduga pencopetan di tengah acara penyambutan jemaah haji di Kompleks Pendopo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Aksi ini tanpa sengaja terekam kamera ponsel hingga video rekaman itu beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 43 detik ini, terlihat beberapa orang berkerumun menyambut kedatangan jemaah haji. Seorang perekam terlihat mengabadikan acara penyambutan yang penuh haru itu. Namun saat kamera menyorot ke arah bawah, terdapat tangan seorang ibu-ibu yang masuk ke sebuah tas. Kamera juga sempat menyorot sosok wanita yang diduga melakukan aksi tak terpuji itu. Belum diketahui pasti kapan peristiwa ini terjadi. Namun, berdasar informasi yang diperoleh Detikom, Polres Pekalongan masih berusaha mencari kebenaran aksi pencopetan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.